Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Arifo Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas spesifikasi full set senapan angin Gejluk DWP Fusion 2540 AK47 Lipa Jejawitan plus manometer. Nah jadi seperti ini ya Sobat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya dengan akurasi yang tentunya sangat dahsyat dibandingkan dengan kelas senapan angin gejluk yang lainnya. Nah, pasti kalian sudah penasaran kan? Oke, yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifle. Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu. Nah, untuk senapan angin ini yaitu memiliki panjang laras 40 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya. Dan untuk tabung senapan angin ini yaitu berdiameter 25 mm yang memiliki ketebalan kisaran 2,7 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan. Dan untuk senapan angin ini menggunakan sistem pompa gejluk manual ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai 2500 PSI. Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang berada di tabung senapan angin. Oke, yuk langsung saja kita lanjut untuk aksesoris tambahan senapan angin ini. Nah, untuk aksesoris tambahan senapan angin ini yang pertama yaitu ada peredam elemen GL700. Nah, untuk peredamnya ini sangat membantu untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin ini hingga mencapai 85% mode senyap. Dan untuk aksesoris yang kedua yaitu ada teleskop Basnel 39x40EG. Nah, teleskop ini sangat membantu sahabat bediler untuk membidik sasaran dengan jarak jauh jangkauan sekitar 40-60 meter. Dan untuk aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada mimis samyang. Nah, mimis ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya dengan sekali tembakan langsung mematikan. Dan untuk aksesoris tambahan yang keempat yaitu ada tas senapan angin. Nah, tas senapan angin ini sangat memudahkan sahabat bediler ketika membawa perlengkapan senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Jadi sahabat bediler tidak perlu repot-repot ataupun kesusahan saat membawa perlengkapan senapan angin yang hendak digunakan untuk berburu. Oke. Dan yang terakhir untuk harga senapan angin ini yaitu dibanderol dengan harga Rp1.950.000. Nah, dengan harga segitu sahabat bediler sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti peredam standar. Nah, peredam ini sangat membantu untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin. Dan untuk bonus yang kedua yaitu ada spare part, kemudian ada mimis tester. Nah, jadi dari kami hanya menyediakan satu bungkus bonus mimis tester. Nah, jadi sahabat bediler tidak perlu repot-repot untuk membeli mimis senapan angin. Nah, apabila dirasa kurang dengan jumlahnya, sahabat bediler bisa langsung order mimis di admin Jaya Arifel karena dari kami juga menyediakan stok mimis senapan angin berbagai jenis. Dan untuk bonus yang keempat yaitu ada tali sandang. Nah, tali sandang ini sangat berfungsi untuk memudahkan sahabat bediler ketika membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Dan yang terakhir yaitu ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi sahabat bediler, untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Nah, untuk harga dari senapan angin ini bisa berubah sewaktu-waktu ya sahabat bediler tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan senapan angin ini bisa langsung menghubungi admin Jaya Airifle. Nah, untuk info detailnya akan saya
taruh di kolom deskripsi ya sahabat bidur. Dan untuk harga secara full setnya pun juga saya taruh di link kolom deskripsi ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi full set senapan angin kejluk DWP Fusion 2540AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan membantu sahabat bediler dalam memilih senapan angin. Oke sahabat bediler, terima kasih, saya undur diri dulu dan salam bediler.